Baik Pak, menarik Pak dari diskusi tadi. Kami sudah mendengarkan dengan seksama, dan pada prinsipnya saya yakin mungkin semua perusahaan yang ada di sini kecuali Bank Aceh pasti ada utang Pak, 56 bank mungkin ya, kecuali Bank Aceh yang menerima yang meribang gitu Pak. Dan juga saya menarik tadi dari penjelasan Pak Kurdi tadi Pak, yang ada strategi-strategi untuk menyelamatkan PDAM ini seperti apa gitu Pak. Dari segi jangka panjang, pendek, menengah, dan panjang gitu Pak. Nah di sini kita lebih fokuskan kepada strategi jangka pendeknya Pak. Nah dan juga dari segi itu mungkin perlu mungkin nanti ada pendetailan Pak. Karena apa juga kita juga butuh data Pak. Kami pribadi dari perusahaan juga membutuhkan data urgensinya seperti apa Pak, sehingga kita juga bisa menjelaskan ke pihak manajemen kita Pak, seperti apa nanti hal-hal apa yang mungkin yang bisa jika memang disupport mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain juga. Paralel dengan itu kami juga intens berkoordinasi dengan Pak Kurdi dan beberapa instansi lainnya seperti BKKD untuk membicarakan hal tersebut Pak dengan Pak Kurdi dan BPKD. Di situ juga kita sudah membahas terkait dengan wacana-wacana yang seperti disampaikan Pak Kurdi sebelumnya. Nah mungkin ada baiknya Pak pada prinsipnya dari kami MIPA sudah menyambut baik hal itu Pak. Namun nanti akan ada penelitian, akan mungkin alangkah lebih baiknya nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut secara internal lagi Pak dengan pihak Pemda, atau mungkin sambil menunggu mungkin karena ini sifatnya hari ini, dan saya yakin juga ya dari perwakilan perusahaan lainnya juga perlu ada masukan ataupun akan membicarakan hal tersebut ke pihak manajemennya Pak. Mungkin perlu ada langkah lebih lanjut Pak, atau mungkin di internal dulu bagaimana nanti proses dari beberapa perusahaan yang hadir di sini Pak untuk membahas terkait dengan bantuan tersebut gitu Pak. Namun juga dari segi aturan juga kita pada prinsipnya sama-sama menjaga Pak. Artinya kita sama-sama aman dari segi auditor dan segala macam, agar juga kami juga dari pihak perusahaan juga aman, juga begitu juga dari pihak Pemda gitu Pak. Mekanisme dari segi penyaluran dana tersebut Pak. Gitu Pak. Oke, memang ini sifatnya kita membantu pemerintah. Namun kan di sini ke PDAM bersifat perusahaan juga Pak. Namun juga di situ juga perlu ada perhatian dari segi landas hukumnya seperti apa gitu Pak. Pada prinsipnya kalau dari kami sendiri dari MIPA ya mungkin menyambut baik hal tersebut, dan juga mungkin perlu ada rapat lanjutan dengan pihak pemerintah untuk membahas tentang hal ini. Paralel mungkin dari pihak dari pihak perusahaan lain mungkin akan mendiskusikan juga dengan pihak manajemen Pak. Mungkin itu Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.